أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Mystic Horror, di mana channel Mystic Horror adalah sebuah channel YouTube yang mengetengahkan kisah-kisah seram dan juga kisah-kisah mistik. Jadi pada malam ini, aku nak menyampaikan beberapa lah kisah seram pada malam ini. Diharapkan anda semua stay tune, dengar sampai habis. Beberapa kisah tu tak pastilah berapa kisah yang aku nak bawa, tapi kita akan cuba bawa sebanyak yang mungkin kisah seram supaya anda merasai keseramannya. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Kepada yang baru view channel ni, terima kasih dan selamat datang ke channel Mystic Horror. Mudah-mudahan anda terhibur. Tapi sebelum kita mulakan kisah seram kita, aku nak mendoakan kepada anda semua agar dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan keamanan, diberikan kemudahan dan dilepaskan daripada kesulitan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jom, kita dengarkan kisah kita. Anda dah bersedia? Jom, kita buka lagu dulu. Okey, jom. Ini adalah kisah seram yang pertama. Pengalaman seram yang nak aku kongsi dengan anda semua ni adalah satu pengalaman yang mungkin tak akan aku lupa sampai akhir hayat. Okey, cerita bermula bila aku ikut kawan aku ni balik ke kampung dia dekat satu daerah dekat dengan Kota Baru, Kelantan. Time tu pula kebetulan cuti penggal persekolahan. Kebetulan ditambah musim durian. Ikut kata kawan aku ni, dusun atuk dia memang banyak pokok durian. Aku apa lagi, inilah peluang aku. Terus bersetuju. Sebab aku memang hantu durian. Okey, kami pun bertolak. Dan sampai dekat kampung kawan aku ni, petang Sabtu, semalaman, naik kereta api. Bila sampai je dekat rumah, alhamdulillah kami disambut mesra oleh keluarga kawan aku ni. Ramah sungguh dia orang ni. Walaupun aku tak berapa faham sangat lah lorat orang Kelantan ni, tapi aku boleh faham setiap patah perkataan yang diorang cakap. Bila dah sampai tu, kami berehat lesat. Tiba-tiba kawan aku ni, dia ajak aku mandi sungai. Dan sungai ni pula tak jauh daripada rumah dia. Waktu tu, hari pun dah lewat petang. Ibu dia dok larang kami dah nak pergi kat sungai disebabkan hari nak gelap. Tapi kami tetap degil nak mandi sungai juga. Jarak sungai dengan rumah dia tak jauh, lebih kurang 500 meter. Kalau melaung pun boleh dengar. Macam itulah kata kawan aku dekat mak dia ni. Ibu dia ni eling kepala je tengok gelagat kami. Tapi dia pesan balik sebelum pukul 7:30 malam. Okey. Bila kami dah nak turun tangga tu nak pergi ke sungai, adik kepada kawan aku ni berusia dalam 9 tahun. Dia berselisih dengan kami, dia berpesan dekat kami balik cepat sebelum hari gelap. Sebab sekarang ni kampung kawan aku ni tengah kecoh ataupun heboh tentang apa, hantu Tok Bidan berkeliaran pada waktu malam. Bila aku dengar adik kawan aku ni cakap macam tu, hantu Tok Bidan berkeliaran pada waktu malam, meremang bulu rumah aku. Terus rasa nak cancel, nak pergi mandi sungai. Tapi kawan aku ni tak peduli pun kata-kata adik dia tu. Jadi aku ni pun dengan hati yang berat, rasa macam balas nak pergi. Terpaksa lah ikut daripada belakang, sambil mata aku ni duk menengok kiri kanan, meliar duk tengok semak kiri kanan. Tapi time tu matahari pun dah nak terbenam. Dia punya cahaya kilauan dia tu
berbalam-balam dekat permukaan air. Aku dah rasa tak sedap hati, macam ada mata tengah tengok kami. Bila sampai kami dekat tebing sungai ataupun gigi sungai lah, kawan aku ni tak cakap banyak, buka baju, terus terjun. Air dia hak terjun tu kocok tu kena badan aku. Wih, sejuk sungguh air lah. Jadi aku ni pun turun ke sungai, tapi dengan berhati-hati tak terjun terus. Perasaan aku tetap rasa tak tentera, macam ada benda tengah tengok kami ni. Jadi aku ni inform lah dekat kawan aku ni supaya cepat naik dan balik. Tetapi aku digelakkan pula. Member aku ni pula kata aku ni pengecut sangat. Dia kata adik aku tu bergurau. Okey, waktu kami ni tengah seronok mandi kan, tiba-tiba macam dengar ada benda jatuh dalam air. Lokasi dia pula tak jauh daripada tempat kami. Semua senyap dan tengok sama sendiri, dan keadaan jadi krik-krik sunyi. Yang ada cuma suara riang-riang bersahut-sahutan, menambahkan lagi meremang bulu rumba aku, ditambah gigil sejuk air sungai. Jadi tak cakap banyak, kami berdua lari naik ke darat, ambil barang, cabut lari balik rumah. Ibu dia hairan bila tengok kami termengah-mengah bila sampai kat pintu dapur. Adik dia tengok kami hak tengah termengah-mengah ni, dia senyum sebab aku dah cerita apa yang berlaku, kena kacau kat sungai tadi tu. Adik dia senyum menyidik. Ibu dia hanya senyum dengar cerita aku. Ibu dia pun cakap mungkin dahan dari pokok kayu yang jatuh ke dalam sungai tadi. Tetapi adik dia pula dia buat cerita balik hantu Tok Bidan hak dia cerita tadi tu, hak kami sebelum pergi sungai tu. Aku jadi bingung, kalau dahan kayu jatuh, takkanlah bunyi kuat. Selepas makan malam, aku duduk rehat jap dekat ruang tamu dengan adik dia. Time ni aku ambil peluang nak tahu lebih lanjut tentang cerita hantu Tok Bidai yang dia cerita petang tadi. Salah sound effect, tak apa. Okey, lepas aku dah tanya soalan dekat adik dia pasal hantu Tok Bidan tu, dia buka cerita. Ada seorang perempuan tua, dia ni tinggal dekat kampung, dekat kampung berdekatan lah, kampung yang berhampiran dengan kampung kawan aku ni. Perempuan tua ni pula baru je meninggal dunia. Okey, perempuan tua ni pula orang-orang kampung panggil dia Tok Bidan sebab dia memang bidan. Jadi time dia dalam nazak tu, sakaratul maut tu, keadaan dia amat terseksa. Selalu kedahagaan. Selalu kehausan. Entah berapa banyak air dah bagi, tetap dahaga kan. Sampailah dia hembus nafas terakhir, dia masih nak minta air. Jadi kalau ikut kata-kata orang kampung, waktu dia hidup, dia dah banyak buat dosa, menggugurkan kandungan secara haram dan buat pemujaan nak power up dia punya ilmu bidan tu. Menurut orang kampung lagi, wanita tua ni dia juga ada belah hatu raya. Pernah beberapa kalilah orang kampung selalu nampak dia merayau-rayau pada waktu malam, tapi tubuh dia bongkok. Tapi waktu yang sama ada juga orang kampung yang sedang berubat di rumah dia. Maksudnya dia ada di dua tempat. Yang duduk terbongkok dekat berayau-rayau tu, yang tu belaan dia lah tu. Sedangkan dia duduk mengurut orang ke rumah. Jadi mustahil seorang individu boleh ada dekat dua tempat pada masa yang sama. Jadi lepas dia meninggal dunia, orang-orang kampung menghadapi macam-macam masalah nak urus jenazah dia ni. Waktu mayat dia nak tanam, hujan turun dengan lebat. Liar lahat dia terpaksa digali berkali-kali disebabkan asyik tak ada runtuh. Bila dah gali liar lahat, dah ada lubang elok, runtuh kan, disebabkan hujan tu lebat. Dan bacaan talqin pula simple je, dihadiri oleh beberapa orang je disebabkan cuaca yang agak buruk pada waktu tu. Jadi pada sebelah malam dia pula, orang-orang hak lalu lalang dekat dengan kawasan tanah perkuburan tu
selalu dengar suara orang sedang meratap, ditambah bau yang busuk. Tolong, tolong, tolong. Macam itulah suara yang orang kampung dengar lah. Ditambah bau busuk mari sekali. Okey, pada malam yang sama, beberapa rumah buah rumah diketuk pintu. Tok 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 tok. Bila buka tak ada orang. Tapi kalau biar, dia makin kuat, makin kuat pula ketuk pintu tu. Dan bau busuk akan jadi bertambah kuat. Dia bau tersebut akan pedus satu ruang rumah. Badan aku dah mula rasa seram sejuk bila dengar cerita adik kawan aku ni. Jam dah pukul 10:30 malam. Keadaan sekitar sekeliling rumah kawan aku ni rasa sunyi. Ia ada bunyi cengkerik dan jam dinding. Mata aku pun dah rasa berat mengantuk. Kawan aku ni saja dia nak duduk sakat aku lah. Dia suruh aku tidur kat dalam bilik dia. Dan dia nak tidur kat orang tamu. Maksudnya dia nak biar aku tidur seorang. Jadi aku teruslah tak setuju. Gila aku nak tidur seorang dah lah baru dengar cerita hantu ni. Jadi bila dah dengar cerita daripada adik dia, katanya dia berlawak je. Jadi kami sama-sama lah tidur dalam bilik. Tempat aku pula duduk sebelah dengan daun tingkap. Disebabkan terlalu mengantuk, aku dah tak peduli dah tepi tingkap ke, jauh daripada tingkap ke, tak kisah, asalkan dapat tidur. Tak tahulah pukul berapa, tiba-tiba aku dikejutkan dengan bunyi ketukan halus daripada luar tingkap kayu kat sebelah aku. Tak, 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 ketak, tak, 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 tak. Aku tetap pejam mata, tapi jantung aku degup laju. Bila aku tak layan bunyi ketuk tu, dia jadi makin kuat. Tok, 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 tok. Tok tok tok. Ditambah bau, bau bangkai. Bau bangkai tu tak amat busuk, kalah bangkai kucing. Aku terpaksa tahan nafas aku dan aku membelakangkan arah tingkap. Aku cuba kejut member aku. Kejut, dia tak ada kat sebelah aku. Mungkin dia tidur kat ruang tamu. Apa lagi, bertambah degup lah laju jantung aku ni. Terus berpeluh. Peluk habis baju aku basah. Dan tingkap terus diketuk dan digoyang. Aku bertambah kaku. Tiba-tiba aku dengar ada suara halus suruh aku buka tingkap. Buka tingkap. Buka. Buka. Aku nak tumpang minum air. Bila dengar suara tu, aku jadi tambah takut, tambah kecut. Aku dah tak peduli dah. Dan waktu tu aku dah ada duduk dekat ujung katil, diselimut dengan gebar dan berteluk bantal. Suara yang halus tadi tu dah buka jadi serak dan akhirnya jadi garau. Buka, 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 aku nak minum air. Tu dia. Katanya kalau aku tak nak buka tingkap, dia nak masuk juga nak cari air. Ya Allah, waktu tu hanya Allah je lah yang tahu macam mana rasa seramnya. Dan tiba-tiba ada rasa macam ada angin lembut bertiup dekat wajah aku. Dan pada masa yang sama, tiba-tiba daun tingkap terbuka luas. Apa yang aku tengok betul-betul ngeri. Dekat luar tingkap yang terbuka tu, muncul seorang wanita tua. Sengih pandang aku. Gigi dah lejarang, merah. Rambut dia uban menggurai. Dia hulur sebelah tangan dia kat aku, sebelah lagi pegang janin bayi. Tiba-tiba aku jadi gelap. Yang aku dengar suara garau, menggigil-gigil minta air. Berkali-kali. Tiba-tiba aku dengar nama aku dipanggil. Bunyi daun tingkap dibuka. Cahaya matahari dah menyocok mata aku. Rupa-rupanya hari dah siang. Kawan aku ajak bersiap nak pergi kebun durian atuk dia. Aku ni pelik, terpinga-pinga. Dalam perjalanan ke dusun, aku tanya dekat kawan aku, "Hang tidur tak dekat orang tamu malam tadi?" Dia angguk. Tapi dia tak dapat tidur disebabkan bilik panas. Katanya lagi waktu tu aku sedang lena dibuai mimpi.
Aku tanya dekat dia, tingkap bilik semalam tu terbuka ke tu tutup waktu dia masuk bilik pagi tadi? Kawan aku ni cakap tingkap tertutup. Jadi dia tanya aku balik, kenapa aku banyak tanya? Aku eleng kepala cakap tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tapi sampai ke hari inilah, aku tak pastilah adakah kejadian ngeri tu betul-betul berlaku atau aku je yang bermimpi. Tapi bagi akulah, waktu aku menghadapi tadi tu, rasa macam betul-betul berlaku. Okey, kisah seram kedua. Ashraf pada mulanya susah nak percaya cerita-cerita tentang hantu, makhluk halus, gaib dan sebagainya. Kadang-kadang dia duk bantahlah kawan-kawan dia ni bila cerita tentang pelik atau misteri. Bukan sebab takut, dia memang tak percaya. Tapi kejadian 3 bulan lalu telah mengubah perspektif Ashraf. Akhirnya Ashraf terpaksalah mengaku bahawa kisah-kisah seram, gaib dan makhluk halus ni memang ada dekat dunia ni. Memang kejadian tu macam susah dia nak lupakan, bahkan segar dalam ingatan dia. Kejadian yang menakutkan tu berlaku dekat satu lorong sunyi, terletak dekat tak jauh lah daripada kilang tempat Ashraf ni bekerja. Sememangnya lorong sunyi tu dah jadi laluan bagi dia, laluan shortcut nak ulak-alik pergi kerja. Sebenarnya Ashraf dah lama duk guna lorong sunyi tu. Dah kata 4 tahun lah dia guna. Tapi dia tak pernah lagi lah terjumpa dengan sebarang pendapatkan. Selama ni kawan-kawan dia duk galak lah cerita. Ada orang jumpa kakak cantik lah, jumpa hantu raya lah, jumpa pocong. Tapi walaupun pelbagai cerita seram jadi dengar dan beratur nasihat, orang dah cerita, tapi Ashraf berdegil nak lalu juga lorong tu. Sebenarnya Ashraf ni dah tak ada pilihan. Lorong sunyi tu adalah shortcut bagi dia. Tak kisahlah nak pergi tempat kerja atau nak balik rumah, itulah laluan dia. Ashraf ni dia kerja sebagai wartawan dekat sebuah syarikat majalah. Disebabkan waktu kerja dia tak tentu masa, jadi adalah sekali-sekala dia balik lewat balang. Kena buat tugasan terlebih dahulu, kadang-kadang sampai pukul 2 pagi. Dulu laluan sunyi tu memang menjadi laluan ramai pekerja kilang, disebabkan kawasan tu memang kawasan perindustrian. Tapi sejak setahun dua kebelakangan ni, pekerja-pekerja kilang dah jarang guna lorong sunyi tersebut. Dah tersebar cerita hantu Pontianak lah, jumpa makhluk halus lah yang menyerupa budak kecil. Jadi walaupun orang lain tak berani guna lorong tu, Ashraf tetap nak lalu. Sampailah satu malam, bila dah habis kerja, Ashraf balik ke rumah. Tapi dalam perjalanan pulang, sebelum sampai dekat lorong sunyi tu, Ashraf singgah dekat warung mamak dengan dua orang member dia, Syahril dan Muhammad. Disebabkan asyik menyembang, mereka bertiga ni lupa hari pun dah jauh malam. Jam dekat tangan Ashraf dah tunjuk pukul 12.45 malam. Kebetulan malam tu malam Jumaat. Syahril dan Muhammad tak balik ikut lorong sunyi tu. Walaupun diajak oleh Ashraf, Syahril dan Muhammad tetap tak nak lalu lorong sunyi tersebut. Jadi Ashraf seorang je lah yang terpaksa lalu. Dah tak ada laluan lain dah. Kalau dia ikut highway, jauh sangat nak sampai rumah dia. Nak tak nak Ashraf ni kena lalu juga lorong sunyi tu. Ni dalam perjalanan dia nak balik ni, hati Ashraf berdebar. Mata dia duduk menjeling kiri kanan. Tiba dekat lorong, dia tengok, dia tersentak. Ada wajah seorang wanita memang jelas kelihatan dekat depan dia. Ashraf berhenti sat. Hati dengan perasaan dia dah mula duk bayang. Member-member duduk cerita lah, cerita-cerita hantu. Tapi Ashraf dia kuatkan sebagai. Waktu langkah dia nak dekat dengan perempuan tu, hidung dia tiba-tiba ditusuk bau wangi. Tak pernah dihidu bau wangi sebelum ni. Bau wangi tersebut lain macam. Tapi kali ni dihidu. Tak mungkinlah wangian tu turun bersama apa pagi. Ashraf dah mula duk berjoal bersendirian. Jadi Ashraf dia tutup hidung. Dia pun terus berjalan, tak peduli dah orang perempuan kat depan dia. Jadi dia pun tunduk kepala dia ke bawah. Dia langkah dia tu laju. Bila dia makin
dekat dengan perempuan tu, bau wangi tu makin kuat masuk ke hidung dia. Waktu itulah terlintas dekat fikiran dia tentang kisah-kisah yang kawan duduk cerita. Kalau terhidup bau wangi, jangan hidup disebabkan wangi itu adalah bau hantu raya. Bila dah teringat tu, Ashraf dengan cepat tahan nafas. Dia tahan nafas sat, tak nak hidup. Jadi dak jantung dia ni dah memang dudak dudak dudak. Hati dia dah mula berdebar-debar. Tak pernah dia alami benda macam ni. Ashraf dia dah dapat agak dah. Ni adalah cerita hantu yang kawan dia duduk menyembang. Dah jadi betul. Kini Ashraf baru tahu cerita ngeri yang menakutkan ni memang ada. Waktu Ashraf nak dongak kepala dia, entah macam mana anak mata dia dijeling dekat arah perempuan tu. Dalam jelingan tu, dia tengok dengan ekor mata lah, dia jeling macam tu. Ashraf dapat tengok macam ada satu benda yang pelik dekat wajah perempuan tu. Wajah dia putih, bibir dia merah, rambut dia panjang, lepas bau. Seluruh bulu roma Ashraf ni berdiri tegak. Langkah dia tiba-tiba berhenti. Dia macam rasa seolah-olah dia pegang sesuatu. Dia nak langkah tapi dia macam terhenti. Dia nak langkah tapi tak ada kekuatan. Kaki dia rasa berat je. Dan mata dia terus terpandang wanita tu yang dah mula bertukar wajah. Dia mula senyum, jadi bengih. Gigi hak cantik tadi tu tiba-tiba jadi tajam dengan susunan yang menyeramkan. Rambut wanita tersebut mula menggerbang, ditambah suara hilayan yang menakutkan. Suara hilayan tersebut memecah lorong sunyi tu. Dengan wajah yang menakutkan, wanita tu datang dekat Ashraf. Dia lari tapi tak boleh, kaki dia macam kena simen. Lepas tu dia jerit sekuat hati dia, "Tolong! Tolong! Tolong!" Lepas tu rebah menyembah bumi. Esoknya Ashraf ditemui oleh seorang wanita tua yang kebetulan guna lorong sunyi tu. Bila dia dapatkan bantuan, Ashraf dihantar pulang. Tapi tubuh dia lemah. Tengok wajah dia yang agak kebiruan lah, Ashraf dah nampak dah tak ada semangat lagi dah. Ashraf demam 3 hari. Menurut ibu dia, Azizah, Ashraf selalu meracau dalam tidur dia. Selalu terjadi dalam pukul 1 atau 2 pagi. Akhirnya, nak memulihkan balik semangat si Ashraf ni, ibu dia panggil balik seorang pakar perubatan tradisional. Dengan izin Allah, akhirnya dia berjaya dipulihkan walaupun terpaksa ambil masa yang agak lama lah. Sejak peristiwa tu barulah Ashraf sedar dan percaya benda yang diceritakan oleh member dia tu. Kini Ashraf dah tak berani nak guna lorong yang berpuakar tu. Dia dah tak berani dah nak guna lepas kena sergah dengan kakak cantik tu. Okey, ini adalah kisah seram yang ketiga. Kisah ini berlaku kepada seorang isteri. Hantu memang ada kat dunia ni, tapi tak pernah aku duga aku akan jumpa dengan makhluk yang hodoh tu. Cerita dia macam ni. Dalam awal 1970-an, aku dengan lelaki aku berpindah ke rumah baru. Kedua-dua orang anak kami, kami tinggalkan dekat rumah ibu aku. Memandangkan kami suami isteri ni duk keluar bekerja setiap hari. Kali pertama kami bermalam dekat rumah tu, suami aku ni dah mimpi. Waktu balik dari kerja, dia buka pintu rumah, dia tengok dalam rumah kami ada kubur Cina masih baru, lengkap dengan bunga dengan tambah tanglung. Esoknya, laki aku tanya dekat seorang kawan yang pakar lah dengan perkara-perkara ni, perkara-perkara mistik dan aneh ni. Jadi kawan dia pun explain, rumah kami tu bertentangan dengan sebuah bilik mayat, dan tapak rumah kami tu adalah bekas tanah perkuburan Cina. Disebabkan laki aku kerja shift, aku selalu kena tinggal seorang diri kat rumah. Selang beberapa minggu duduk kat situ, aku dah start rasa tak sedar hati.
takut dan rasa seram bercampur bau bila aku duduk seorang-seorang kat rumah. Kadangkala bila perasaan tu jadi kuat, aku akan pergi rumah kat ipar aku dan laki aku akan ikut aku ke sana. Kerap kalilah bila aku seorang kan, bila waktu jauh malam lah, lewat malam duk tunggu laki balik, aku rasa macam laki aku buka pintu rumah, angkat kasut dan letak kat dapur, langkah masuk ke dalam bilik tidur kami. Tapi bila aku buka mata, laki aku tak ada lagi. Memang setiap kali jadi macam tu, terus bulu rumah aku tegak. Adalah satu malam ni waktu laki aku kerja, dia telah dikejutkan dengan satu suara halus dan sayup. Di antara tidur dan jaga, aku dengar ada suara halus. Ada dengar suara halus yang macam orang perempuan kata, "Abang tak ada ya, tinggal seorang ya." Dan tiba-tiba dia mengilai. Bila aku buka mata, terkejut aku. Satu lembaga perempuan berdiri dekat tepi katil aku sambil senyum. Dia tengok aku senyum. Wajah dia ngeri. Rambut dia panjang sampai cecah lantai. Pakai dia serba putih. Terus menggigil tubuh aku ni. Tapi aku tak dapat nak larikan diri sebab pintu bilik ada dekat belakang dia. Jadi selalu-selalu aku tarik selimut, aku baca ayat-ayat kursi. Dan lembaga tu masih duk renung tajam dekat arah aku. Dan dia tengok kat aku juga. Aku tak beranilah nak pejam mata sebab takut kalau dia nak cekik leher aku. Jadi mulut aku ni tak henti-henti duk baca ayat-ayat suci. Lama jugalah lembaga tu duk berhati. Tapi beberapa minit kemudian, dia berpusing dan hilang kat bahagian dapur. Sejak malam tu, aku dah tak berani lagi nak tidur seorang diri dekat rumah kami. Kisah seram yang keempat. Kisah ni dah berlaku lebih kurang 23 tahun yang lalu lah. Walaupun kisah dia dah lama, tapi tetap segar dalam ingatan aku. Time kejadian tu berlaku, aku masih kerja dekat sebuah kilang dekat kampung aku. Kilang ini dibina dekat kawasan kebun, tapi kawasan ni dah dimajukan untuk kawasan perindustrian. Dulunya tanah ni tanah private ataupun persendirian. Ada satu petang ni dalam pukul 5, macam biasa pekerja-pekerja bergegas nak balik. Tapi pada hari tersebut, kelang kabut nak kejar rancangan kegemaran dekat TV, cerita Jepun. Aku pun dah lupa lah tajuk cerita tu. Memang cerita tu jadi favorite orang ramai waktu tu. Dalam keadaan yang agak tergesa-gesa tu, adalah seorang minah ni terjatuh, tak mana silapnya aku pun tak tahu, tersepak batu kot. Kepala minah tu terkena dekat pagar. Kepala dia berdarah dan darah dia tu pula boleh tahan juga banyak. Mungkin terkena tang urat kot, tapi aku tak pastilah. Habis merah lantai kat situ dengan kesan darah dia. Esok akhirnya minah yang terlanggar pagar tu pergi kerja. Pelik juga. Takkan tak MC kot. Tengok pada luka dia tu nak nampak elok. Tapi pelik, macam mana luka tu boleh kejap sangat elok. Masa tu dah tengah hari. Kalau tak silap akulah, minah yang terlanggar pagar tu tiba-tiba terjerit-jerit macam orang kena histeria. Lama jugalah dia macam tu kelang kabut. Orang lain ingat minah ni ada masalah agaknya. Kesian juga sampai tarik-tarik rambut sendiri. Pengurus kilang terpaksa hantar minah tu balik. Pada esok harinya pula, kejadian jerit-menjerit ni berlaku lagi. Tapi kena ke orang lain pula. Lepas orang dah habis, orang lain pula dah jadi macam pesta. Ada hak mengilai, ada yang menjerit, ada yang ketawa. Dah jadi seram pula aku tengok perangai masing-masing. Nasib baik aku tak kena. Kejadian ni pula berlarutan dah setengah bulan. Ramai berhenti kerja sebab takut. Kalau lagi tandas pula memang kena berteman. Takut terkunci sebab pernah terjadi kat aku sebelum ni. Nasib baik tak jumpa apa-apa. Melau-laung jugalah aku kat dalam tu. Mujur ada orang dengar. Okey, bila diselidik lah, rupanya ada sebab di sebalik apa yang berlaku. Cerita ni diceritakan sendiri oleh Pak Gad kat tempat kerja aku. Dia tengok ada satu lembaga putih terbang daripada pokok saga depan kilang dan terus menjilat pada kesan darah minah yang terlanggar pagar tu.
Dan Pak Gad tu cerita, dulu tempat ni kebun milik seorang yang kaya. Dan dia takut harta dia diceroboh. Jadi dia tanam tengkorak di setiap penjuru kebun dia sebagai guard. Dan mungkin makhluk alam sebelah itulah Pak Gad dia. Dan bila orang tu meninggal, lupa pula dia nak halau Pak Gad dia ni. Sampailah kilang tu dibina dekat situ. Kira dia marahlah. Penunggu tu marahlah. Konon-kononnya lembaga tu mengamuklah, mengamuk. Kerana apa Pak Gad tu pun tak pasti. Tapi yang pasti je, sepejak dari itulah kejadian histeria tu selalu jadi. Pihak atasan tak berapa percaya ni yang perkara ni. Budak-budak yang terkena histeria tu ada cerita katanya dada diorang macam dipukul dengan kepala-kepala tengkorak tanpa henti tu yang menjerit tu. Dan nak halau penunggu tu, kata sepakat dah dibuat. Maka dia adakan samak. Tak apa samak tu pun aku tak tahu. Dia panggil je bermuah. Tak mana-mana punya bermuah pun nak halau hantu tu. Entah apalah yang bermuah tu merabat, aku pun tak tahu. Lepas daripada tu, kilang aku pun balik jadi aman. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Tapi banyak yang kurafat. Tak tahulah aku setakat mana kesahihan kejadian yang sebenar. Wassalam. Itu sajalah kisah yang aku dapat bacakan pada malam ini. Kisah-kisah seram. Aku dapat bacakan 4 saja sebab takut RAM handphone penuh. Kalau tidak nak baca lagi panjang. Jadi terima kasihlah kepada anda semua yang sudi mendengar kisah seram pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Aku nak doakan kepada anda yang tengok video ni, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan, dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang banyak dan diberi kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda semua yang dah like, share dan subscribe channel Mystic Horror ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang notification bell untuk dapat future content. Dan terima kasih kepada anda semua yang tak henti-henti bagi sokongan. Okay, itu sajalah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, guys. Oh, 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 oh